Inilah Surya Kampus Islami SKI Channel dipancarkan langsung dari lantai 4 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada pertemuan ini dalam mata kuliah sejarah dan metodologi dakwah, kita masih pada membahas pada pertemuan ini masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Ya, ini kita mau lihat karena ini nanti yang menjadi dasar Nabi Muhammad itu di dalam berdakwah. Ya, karena mau tidak mau pasti ada latar belakangnya, sehingga nanti dari situ Nabi Muhammad melihat apa persoalan yang ada pada masyarakat Arab. Dan saya kira nanti memang tantangannya akan seperti itu. Nah, sebelum kedatangan Islam, yang paling populer yang biasa kita dengar di dalam kehidupan kita itu disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, dalam Islam, periode jahiliyah ini dianggap sebagai suatu kemunduran dalam kehidupan beragama. Ya. Jadi, itu pandangan Islam. Nah, tapi pandangan secara umum seringkali kurang tepat memberikan pengertian tentang jahiliyah. Bahwa zaman jahiliyah itu artinya orang Arab itu bodoh. Ini sebenarnya tidak memiliki fakta bahwa orang Arab itu bodoh, karena buktinya justru dunia Arab itu sebelum Islam datang itu sebagai pusat perdagangan. Ya, logikanya kalau orang itu bodoh pasti tidak berdagang. Ya, bahkan ada yang menyebut mengapa turun Al-Quran yang sangat bisa kita mengatakan sangat sastrawi itu, ya, ada ahli menyatakan salah satu penyebabnya itu karena orang-orang Arab waktu itu kemajuan sastranya itu luar biasa. Nah, sehingga cara untuk bagaimana agama Islam ini datang, ya, dan itu memberikan kejutan adalah ketika ayat-ayat Al-Quran itu kelihatan sangat sastrawi dan ya nalar manusia tidak bisa menjangkaunya. Ya, kalau kita pernah belajar tentang sejarah Islam kan dulu ada orang yang mau mencoba meniru gaya bahasa Al-Quran dan itu ternyata tidak bisa. Nah, jadi sebenarnya jahiliyah di sini dalam pandangan Islam itu adalah kemunduran dalam hal kehidupan beragama. Ya, karena kebiasaan orang-orang Arab waktu itu buruk. Seperti misalnya minum minuman keras, berjudi, menyembah berhala, terutama menyembah berhala. Ini persoalan. Jadi kan sebelum datang Islam sudah ada agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ya. Nah, jadi kita harus luruskan itu. Karena coba kita lihat ya bahwa bangsa Arab itu nenek moyang mereka memeluk agama itu kan Nabi Ibrahim. Ya. Yang kemudian dianggap sebagai Nabi Ibrahim kan dianggap sebagai bapak tauhid, ya, karena dari situ juga Nabi Ibrahim nanti keturunannya itulah yang membawa ajaran agama. Ada nanti Nabi Musa, ya, ada di situ Nabi Isa, ada Nabi Muhammad. Nah, itu yang membawa ajaran tauhid. Nah, bangsa Arab pada umumnya itu berwatak pemberani, ya, dia keras dan hidup bebas, ya. Mereka sebenarnya telah lama mengenal agama. Jadi jangan dianggap bahwa orang Arab tidak mengenal agama. Sudah lama dia mengenal agama. Dia sudah beragama. Cuman itu tadi mengapa disebut dengan jahiliyah? Karena dia dalam beragama itu jahil, bodoh. Coba bayangkan ya, patung dia bikin, dia yang produksi, dia yang biayai, ya. Kemudian disembah. Ini kan kebodohan namanya dalam hal beragama. Artinya Tuhan itu adalah mereka dia ciptakan. Apa iya Tuhan itu kita yang ciptakan sendiri, sedangkan Tuhan itu sang Maha Pencipta. Jadi jahiliyahnya di situ. Nah, jadi perjalanannya itu menjadi pudar dan akhirnya itulah tadi menyembah berhala dari batu, ya, dan seterusnya. Ya, itu yang dijadikan sebagai Tuhan. Itulah kebodohannya. Itulah jahiliyahnya. Nah,
kebudayaan mereka itu sangat menonjol. Jadi bangsa Arab seperti yang saya sudah sampaikan itu luar biasa. Jadi kalau dicontohkan atau dikatakan jahiliyah itu adalah bodoh, bodoh dalam pengertian seperti kita ya dalam dunia kampus ya bodoh, ujian nilainya rendah, ditanya enggak bisa dan seterusnya itu bodoh. Orang Arab tidak berdalam posisi seperti itu ya, tapi itu tadi aspek jahiliyah itu hanya pada dimensi agama ya, dia menyembah apa yang dia buat sendiri. Nah, bahkan dalam hal perekonomian ya, dalam hal perekonomian itu orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu luar biasa sekali. Bahkan Jazirah Arab itu di Mekah itu menjadi perlintasan perdagangan, artinya itu adalah kota dagang. Sehingga saya kira dengan informasi, dengan fakta seperti itu, mereka cukup cerdas ya dalam hal persoalan ekonomi, dalam hal persoalan sastra. Nah kemudian sebelum Islam datang ya, bangsa Arab itu telah menganut berbagai macam agama. Jadi sudah ada agama Yahudi, sudah ada Kristen, ada agama-agama Ordi juga banyak di apa namanya dianut oleh orang-orang Arab. Nah, termasuk adat istiadat, mereka memiliki aturan-aturan kehidupan, ada akhlak di dalam kehidupan, ada peraturan-peraturan hidup. Nah, setelah Islam datang ya, yang kemudian kita bisa nyatakan sebagai agama baru, itu memang membawa pembaharuan ya, terutama di bidang akhlak, hukum, dan peraturan-peraturan tentang hidup yang sudah dipandang tidak memuliakan manusia, tidak mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan ya. Nah, Islam datang untuk memperbaiki. Jadi kan agama ini tujuannya datang itu adalah memperbaiki sesuatu yang rusak. Ya, ada nabi membawa petunjuk, membawa aturan supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar. Nah ini yang kedatangan Islam ya, seperti itu. Kemudian ternyata pada akhirnya ada problem, karena seperti misalnya tradisi kepercayaan yang mereka sudah anut begitu kuat ya, itu ternyata berbenturan dengan apa yang dibawa oleh agama Islam, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah itu perbenturannya itu dalam waktu yang cukup lama. Jadi bayangkan Nabi Muhammad di dalam berdakwah itu sampai di Mekah ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan coba diskusikan, kalau itu sudah kita masuk dalam wilayah diskusi, bagaimana dakwah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad menghadapi tantangan di Mekah, dan begitu juga bagaimana Nabi Muhammad ketika sudah berada di Madinah. Nah, kita lihat faktor alam merupakan satu hal yang dapat mempengaruhi kehidupan beragama pada satu bangsa. Ya. Jadi, ini penting. Kita ini sebagai orang dakwah, itu jadi kalau kita berdakwah di suatu masyarakat, itu juga kita perlu ada pengetahuan tentang alam, ya, tentang iklim daerah itu, ya. Maaf ya, karena iklim biasa orang memiliki karakter tertentu. Misalnya iklim panas, biasanya katanya konon ya, daerah yang beriklim panas itu memiliki karakter yang keras, ya. Tentunya keras yang dimaksud di sini, memiliki keras itu kan ada dimensi baik, ada dimensi buruknya. Jadi tidak selama yang keras itu berdimensi buruk, tetap ada dimensi baiknya. Nah, jadi, para peneliti menunjukkan bahwa jazirah Arab dahulunya itu subur dan makmur. Ya, ada yang menyebutkan seperti itu, daerah yang sangat subur, daerah yang sangat makmur, karena faktor alam. Ya. Nah, itu pula boleh jadi rasa keagamaan yang telah timbul pada bangsa Arab semenjak lama. Ya. Semangat keagamaan yang amat kuat pada bangsa Arab itulah yang menjadi dorongan mereka untuk melawan dan memerangi agama Islam di saat Islam datang. Jadi, tidak mungkin kalau semangat keagamaan itu biasa-biasa saja, kemudian ajaran baru, ya pasti kalau biasa-biasa saja, ya kita terima saja yang baru ini. Tapi karena begitu kuatnya paham tentang apa yang mereka percayai, sehingga ketika
Nabi Muhammad datang membawa ajaran yang baru, bahkan merubah apa yang mereka yakini itu, sehingga mereka menganggap ini Nabi Muhammad ini adalah lawan, dan itu harus diperangi, harus diusir, bahkan kalau perlu dibunuh, ya. Di dalam sejarah Islam kan beberapa kali usaha untuk Nabi Muhammad itu dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, jadi begitu kuatnya, andai kata mereka acuh, ya tentu mereka dia akan membiarkan, ya. Nah, karena dia begitu kuat, maka dia akan melawan itu sampai mati pun mereka berani, ya. Nah, kemudian mengenai kepercayaan keagamaan, ya, bangsa Arab itu merupakan salah satu dari bangsa-bangsa yang sebenarnya telah mendapat petunjuk, ya. Jadi kalau kita baca sejarah tentang orang-orang Arab, ya, dari Nabi Ibrahim, ya, itu bagaimana Nabi begitu banyak datang di situ. Jadi sesungguhnya sudah sangat banyak Nabi dan Rasul Allah yang didatangkan di tanah Arab untuk memberikan pengajaran tentang kehidupan, ya, tentang keagamaan, tentang ketuhanan, dan ya kita bisa menyatakan itu berhasil. Tetapi pada akhirnya setiap masyarakat pada perjalanan kehidupan itu pasti mengalami gelombang, ya, gelombang, ada pasang surut. Nah, oleh karena itu ketika mungkin Nabi atau tokoh yang pernah dia hormati, ya, yang membawa ajaran agama itu meninggal, mungkin saja generasi berikutnya itu sudah tidak, misalnya sudah tidak memberikan keteladanan, atau bisa saja ada kepentingan yang lain, sehingga umat ini itu tersesat. Nah, akhirnya membikin sendiri bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kan. Sebenarnya menyembah berhala ini kan ibadah juga sebenarnya dalam pandangan mereka, tapi caranya adalah dia memahami bahwa ada media yang sampai kepada Tuhan, dan media itu adalah menyembah berhala. Jadi kalau biasa juga kita baca buku sejarah yang lain, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak menyembah berhala, dia hanya menjadikan berhala itu sebagai perantara, sebagai wasilah untuk sampai kepada Tuhan. Jadi ya ada juga seperti itu, tapi yang banyak memang bahwa itu memang menyembah berhala karena memberikan sesajen macam-macam dan seterusnya itu. Nah, berhala-berhala yang mereka buat dari batu, ya, itu jadi Ka'bah ini, kalau kita misalnya, kok ada Ka'bah, ya? Bukankah Ka'bah itu nanti pada Nabi Muhammad? Oh, enggak. Bahkan kalau kita belajar tentang sejarah Ka'bah itu, bahkan dikatakan bangunan pertama di bumi ini itu adalah Ka'bah. Sehingga ada sumber riwayat yang menyebutkan bahwa itu sejak dari Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada Ka'bah. Makanya Nabi Ibrahim kan dalam sejarah itu kan merenovasi Ka'bah, sehingga ada yang disebut dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu sebenarnya bukan kuburan, tapi telapak kakinya Ibrahim, ya, ya, di situ ada Hijr Ismail. Itu kan simbol-simbol keberadaan Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelumnya. Cuman memang kalau kita baca sejarah, ya, bahkan pada zaman Nabi Muhammad itu kan ada ratusan, ya, Ka'bah yang di apa, ratusan patung yang digantung di Ka'bah itu. Jadi Ka'bah ini tempat beribadah mereka, tapi yang disembah itu patung, karena patung itu yang memenuhi Ka'bah. Nah, itu yang terlihat. Jadi sebenarnya bahwa Ka'bah ini adalah pusat bumi, pusat ibadah. Jadi dari dulu, dari Nabi Adam sudah begitu. Cuman ya kalau dalam Islam ini mengajarkan kepada kita bahwa itu yang sebenarnya itu adalah simbolisasi saja, bahwa itulah pusat bumi, dan tawaf itu perputaran di situ, bahwa itu artinya bumi ini berputar, kalau tidak ada putaran maka habislah kehidupan ini. Jadi apa yang sebenarnya yang terjadi di dunia Arab ketika itu, ya itulah, jadi terjadi penyimpangan dari ajaran nenek moyang. Jadi kesimpulannya sebenarnya untuk pertemuan kita ini, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya, bahwa jahiliyah yang dimaksud
itu tidak bodoh seperti yang kita pahami. Tapi jahiliyah itu adalah persoalan agama tadi. Bikin sesembahan sendiri ya. Tuhan itu dibuat dari roti, kalau lapar dimakan. Masa iya? Inilah yang dimaksud kebodohan dalam aspek agama. Tapi dalam hal ilmu pengetahuan seperti sastra, perdagangan itu mereka memiliki kemajuan. Saya kira demikian, nanti kita lanjut pada konten kuliah kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.